dalam melestarikan sejarah dan budaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung menggelar pameran museum yang berlangsung pada 14 hingga 16 Oktober 2024. Bertemu di Museum Daerah Tulungagung, kegiatan kali ini mengangkat tema Kenali dan Cintai Sejarah Bangsaku yang bertujuan untuk menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap sejarah bangsa di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Selain memamerkan berbagai artefak sejarah dan koleksi unik, pameran ini juga turut dihadiri oleh sejumlah pelajar yang ada di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, juga dihadiri oleh beberapa perwakilan museum-museum di Indonesia yang turut menjajakan berbagai koleksi yang dimiliki oleh museum-museum yang hadir, baik dari Tulungagung, Karesidenan Tulungagung, hingga daerah lainnya. Ya, pameran ini sebenarnya terkonsep ya dari dana alokasi khusus ya, non-fisik. Sebenarnya konsep untuk pameran itu sudah terancang dari dulu-dulu. Cuma karena mungkin sarana-prasarananya Museum Daerah Tulungagung juga belum maksimal ya. Barusan tahun kemarin sudah ada pengurukan di sisi utara. Jadi untuk lahan pameran itu sudah terbantu sedikit ya. Lalu diberi panggung yang ke arah utara. Memang dulu belum ada. Jadi kita juga kesulitan, kami kesulitan untuk mengonsep pameran museum bersama. Jadi seperti itu. Dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintah hingga pelajar, pameran ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sejarah dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Indonesia. Sehingga kegiatan ini juga dapat untuk mengenal lebih jauh tentang jejak sejarah bangsa dan memahami betapa pentingnya menjaga warisan agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Museum yang merupakan tempat untuk mengoleksi benda-benda bersejarah, berusaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Melalui museum lah nanti, masyarakat juga khususnya pelajar, mampu mengetahui dan belajar mengenai sejarah yang dimiliki oleh setiap daerah, khususnya melalui pameran seperti ini. Dasar Permendikbud nomor 2 tahun 2021 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus museum dan taman budaya. B. DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung tahun 2024. Maksud dan tujuan kegiatan. A. Media promosi atau sosialisasi komunikasi dan edukasi museum kepada masyarakat. B. Menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap museum dan menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui warisan budaya yang dimiliki museum. C. Meningkatkan jumlah pengunjung museum. D. Memberikan gambaran untuk sejarah dan budaya bangsa Indonesia kepada masyarakat. Dan E. Media silaturahmi antar museum serta museum dengan masyarakat. 3. Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan di museum sesuai petunjuk teknis Permendikbud nomor 2 tahun 2021A. Program pengelolaan koleksi museum bentuk kegiatannya 1. Konservasi koleksi museum yang berupa batu, kayu, dan logam. 2. Seminar kajian koleksi museum dan 3. Penulisan kajian.
B. Program publik bentuk kegiatannya, 1. Belajar bersama di museum, Museum Gustuskul, belajar melukis, lomba warna tingkat SD, lomba busana Jawa tingkat SD. C. Program pemeliharaan sarana prasarana bentuk kegiatannya, 1. Pemeliharaan vitrin, 2. Pemeliharaan toren, dan 3. Pemeliharaan pagar. Biaya kegiatan ini dibebankan dari DAK non-fisik BOP Museum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 dan APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2024. Selama 3 hari penyelenggaraannya, pameran ini tidak hanya menjadi ajang untuk menambah wawasan tentang sejarah bangsa, tapi juga sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan dunia museum. Untuk peserta, itu kita kemarin targetkan 10 ya, yang 5 itu dari museum dalam daerah Tulungagung, dan yang 5 itu kita mengundang dari luar Tulungagung. Cuma kemarin sudah terkonsep 1, yaitu Museum Nasional. Cuma karena ada apa kepentingan mendadak ya, mereka jadi akhirnya membatalkan. Tetapi kita juga sudah punya calon pengganti waktu itu ya. Akhirnya kita sudah memenuhi kuota. Jadi malah justru 11 peserta ya yang ikut pameran museum daerah Tulungagung. Yang menghadirkan ya tuan rumahnya adalah Museum Daerah Tulungagung.